بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم فصل وربما تسلط الخلق على بعد المريدين بالايذاء والجفاء والذم فان بليت بشيء من ذلك فعليك بصبر وترك المكافاه مع نظافه الكلب من الهجد وإدمار السر واهذر الدعاء على من اذاك ولا تقل اذا اصابته مصيبه هذا بسبب اذاه لي وأفضل من الصبر على الأداء الأفو عن المؤذي والدعاء له وذلك من أخلاق الصديقين وأدى إراد الخلق أنك نعمة عليك من ربك فإنهم لو أقبلوا عليك ربما سغلوك عن طاعته فإن ابتليت بإقبالهم وتعديمهم وسنائهم وترددهم عليك فهدر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر ستر مسويك ستر. ستر مسويك عنهم ثم ان خسيت على نفسك من التسنؤ وتزين لهم والاستغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم فاعتزلهم واغلق بابك عنهم والا فارق المودئ الذي عرفت به الى مودئ لا تعرف فيه وكن مؤثرا للخمول فار من من السهره والدهور فان فيه فان فيه الفتنه والمهنه قال بعض السلف والله والله ما صدق الله ما صدق الله عبد الا احب ان لا يسعر بمكانه قال اخر ما اعرف رجلا احب ان يعرفه الناس الا ذهب دينه وافتضها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل ينكات قبلاس داري كتاب أَدَبْ سلوك المريد سامبي Beliau mengatakan wa rubbama tasallatul khalqu ala ba'dil muridin bil idza wal jafa wal dham. Wa rubbama dan mungkin tasallatul khalqu seseorang membuat kerusuhan ala ba'dil muridin atau membuat permasalahan ala ba'dil muridin kepada sebagian al muridin orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bil ida dengan mengganggu mereka wal jafa dan menghindar menjauh dari mereka wadzam dan mencaci hmm. fa in bulita bi syai'in min zalika maka jika kamu diuji dengan sesuatu min zalika daripada itu Fa'alaika bis sabar maka wajib atasmu dengan sabar wa tarkil mufa'a mukafa'a dan meninggalkan mufa mukafa'a membalas ma'a nadhafatil qalbi bersama bersihnya hati atau membersihkan hati minal hiddi daripada dendam wa idmari syir menyembunyi wa idmani syar menyembunyikan keburukan dari doa hindarilah doa alaman azak doa buruk atas orang yang mengganggumu wala tagul wala tagul dan jangan kamu katakan idza asabat musibatun jika Menyapa mu, men, 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 musibah menimpamu hadza bisababi azahuli ini karena gangguan dia kepadaku untukku Seseorang hidup di atas dunia. Ada yang mencintainya, ada yang membencinya. Tidak semua orang bisa senang dengannya, sekalipun ia sudah melakukan sesuatu yang mereka minta, yang mereka inginkan, pasti ada yang menyenanginya, ada yang membencinya. Kok manusia biasa? Kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW, ada yang mencintainya, ada yang membencinya. Bukan hanya di zamannya sahabat, bahkan sampai sekarang, kan gitu? Ya? Karena setiap orang yang mendapatkan kenikmatan Apalagi kenikmatannya besar dan sempurna Itu pasti ada orang yang membencinya Ada orang yang tidak menyenanginya Kullu <di> nikmatin mahsud Semua orang yang memiliki kenikmatan Atau mendapatkan kenikmatan mahsud Ada yang iri Ada yang membencinya Ada yang tidak menyenanginya Lah itu adalah Cobaan, nah, kalau ada yang membenci kita, ada yang menjauhi kita, padahal tadinya dekat, ada yang mencaci kita, ada yang memfitnah kita, itu tidak akan mungkin lepas. Pasti ada yang terjadi, pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Nah. Tidak nah, mungkin tidak lah tugas kita apa kalau ada yang mencaci kita atau mengganggu kita atau menjauhi kita tugas kita adalah sabar lah selalu sabar ini di setiap hal dari kebaikan kita harus sabar nah, di beberapa pertemuan kita diingatkan oleh beliau ya, untuk sabar dari fasal ke sebelas beliau sudah menyampaikan awalatorik adalah sabar kan gitu ya, perjalanan pertama kita harus mengendarai sabar dengan sabar mendapatkan segala kebaikan sampai kepada yang diinginkan mendapatkan apa yang dicari Bahkan disebutkan di situ firmannya Allah Orang-orang yang dijantikan oleh Allah pemimpin Mengajarkan agamanya Allah Menyampaikan agamanya Allah Adalah mereka yang sabar Lalu diingatkan lagi kita di fasal yang ke-12 Oleh beliau untuk sabar Khususnya ketika mendapatkan kesulitan, kesempitan dalam kehidupan, dalam rezeki. Sabar. Kali ini pun diingatkan, kalau ada yang mengganggu kita, ada yang mencemooh kita, ada yang memfitnah kita, ada yang menjauhi kita, wajib atas kamu sabar. Sabar ini mau nggak mau sudah harus ada di setiap perbuatan kita harus ada di setiap perkataan kita tidak boleh lepas dari apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita katakan kemudian apakah hanya sabar enggak min al wa jangan membalas jangan membalas juga jangan dendam apalagi niat melakukan keburukan memberikan keburukan jadi sabar kosongkan dari apapun tentang orang yang mengganggu kamu perencanaan keinginan kosongkan dan jangan diingat gangguannya dia kepada kita seakan-akan orang tersebut tidak pernah mengganggu kita itu yang dilakukan oleh para aulia. Para aulia itu nggak pernah mengingat apa yang di, keburukan yang dilakukan orang kepada dia. Pernah yang dengar cerita? Saya dulu dipukul sama orang ini. Saya dulu dicaci sama orang ini. Nggak pernah yang dengar itu. Para habaib tarim. saat komunis menyerang mereka. Gak pernah terdengar di telinga kita di ceramah Habib Salim Syatiri mengatakan keburukan tentang mereka gak pernah. Habib Saat Alidrus yang di penjara eh, di zaman itu gak pernah menceritakan tentang keburukan orang-orang yang telah mendolimi mereka. Bahkan Hai hey Umar tidak pernah menceritakan yang menculik orang tuanya itu adalah bajingan misalnya penjahat enggak. Cuma diculik gitu aja. Enggak pernah mencaci apalagi mendoakan buruk orang yang melakukan enggak. Jadi apa? Mereka selain tidak membalas juga mengkosongkan menghapus memori Orang yang melakukan keburukan kepada mereka, lah, kalau sudah dihapus, nggak mungkin ada dendam. Dendam kepada siapa? Nggak ada dendam, mereka lah. Coba, kalau ada dendam, Zainal Ali Zainal Abidin, ayahnya dibunuh, kepalanya dipotong, dipisah antara badan dengan kepala. Kalau misalnya ada dendam sampai sekarang nggak akan mungkin berhenti keributan sampai apa pembunuhan sampai sekarang tapi apa selesai nggak ada kenapa nggak ada dendam tidak ada dendam siapa ini sudah dihapus oh ini keturunannya yang membunuh orang tua saya nggak ada dihapus lah kita sebagai pemula untuk belajar itu kita mungkin masih ingat orangnya, masih tahu orangnya, tapi jangan simpan niat buruk, keinginan buruk atau dendam kepada orang yang mengganggu kita untuk membalasnya dan sebagainya. Jangan dibalas, jangan ada dendam, lupakan. Walaupun itu sulit. Walaupun sulit, tapi harus. Harus. Karena apa mau nggak mau itu perjalanan kehidupan nggak bisa kita menghindarinya sesuatu yang kita nggak bisa menghindarinya ya kita harus menerima lah menerimanya itu butuh dengan kesabaran dan kita lakukan kebaikan kebaikan kemudian juga apa jangan sampai mendoakan buruk orang yang melakukan keburukan kepada kita kita nggak kita nggak membalasnya dengan ucapan dengan perbuatan tapi dengan doa binasakan dia ya Allah ratakan tangan tangan ya Allah jangan hindari jangan sampai mendoakan buruk kepada orang yang melakukan keburukan kepada kamu bahkan kalau ada musibah yang menimpamu jangan juga kamu katakan ini gara-gara fulan Coba nggak ada fulan tadi nggak melakukan ini kepadaku nggak mungkin aku seperti ini Ini gara-gara fulan ini. Ya, Jangan Wes. Pertama jangan membalas Jangan dendam Jangan simpan keburukan Jangan mendoakan buruk Orang yang mengganggumu Dan jangan kamu katakan ketika men Menimpamu ya, Ini gara-gara Fulan. Nah. Tunggu sebentar, sebentar lagi, duduk dulu. Wa'adzalu minasabri alal adha al-afu anil mu'zi wa du'a'u lahu. Wa dhalika min akhlak kesedigin. Paling afdolnya sabar atas gangguan orang yang mengganggu. Apa? Al-afu anil mu'zi. Memaafkan orang yang mengganggu. Wa du'a'u lahu mendoakan baik untuknya. Wadali kami akhlak dan itu termasuk daripada akhlaknya asidigin makom yang tinggi dari makomnya para aulia mina nabiina wasidigin setelah kenabian makom yang tertinggi setelah kenabian kerasulan para aulia itu sedigin nah. itu paling afdolnya sabar jadi sabar kan ada tiga macam kalau Hebzen mengatakan ada empat macam. Nah, dari afdalnya sabar itu dari lewat gangguan-gangguan yang ada ini, cemoan orang, fitnah orang, paling afdalnya apa? Memaafkan. Jadi bukan dendam, bukan ingin membalas, bukan mendoakan buruk atau mengatakan ini gara-gara fulan, -gara tapi memaafkannya. sesuai yang difirmankan oleh Allah daripada sifatnya orang-orang yang beriman. Wasari ila firatim rabbikum wa jannatin arduhas sama watul tuwal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Sifatnya orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah, di antara lain: Wal afina "Memaafkan orang yang berbuat salah kepada dia, mau besar, mau kecil, mau sedikit, ataupun banyak dimaafkan." Lah, sifat itu menjadikan dia adalah orang-orang yang baik dan orang yang baik dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lah memaafkan orang yang berbuat salah kepada kamu, sekalipun ia sengaja, apalagi tidak, itu pahalanya nggak terhitung itu. Ha? Faman afah wa aslaha faajruh alallah yang memaafkan orang yang memaafkan orang yang berbuat salah dimaafkan sama dia wa dia berbuat baik mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah mudah-mudahan mendapatkan petunjuk mudah-mudahan terhindar dari malapetaka dari murkanya Allah fa Allah dan dia akan mendapatkan pahala dan pahalanya yang mengetahui adalah hanya Allah Subhanahu wa karena itu di sini paling afdolnya sabar atas gangguan yaitu memaafkan orang yang mengganggu dan mendoakan baik ya, mendoakan baik dan itu adalah akhlaknya asidigin As wa <Sekan> khalqi <Sekan> anggap berpalingnya manusia darimu itu adalah kenikmatan atasmu dari Tuhanmu Allah Nah, tadi disebutkan di situ apa? Iza dibahas di sini idak. Paling afdalnya sabar daripada gangguan. Nah sekarang jafa, jafa itu apa? Dihindari orang, dijauhi orang. Nah ini, wa khalqi anka anggap berpalingnya orang darimu, menjauhnya seseorang darimu nikmatan aleik kenikmatan kau nikmatan atasmu kenikmatan dari siapa merobek dari Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kok bisa kita diperintahkan dan disuruh menganggap itu adalah kenikmatan iya alasannya fa lau alaika rubbama maka sesungguhnya mereka jika datang kepada kamu Nah, jika datang kepada kamu, rubbama mungkin syaghaluka menyibukkan kamu antoati daripada ketaatan kepada Allah. Nah, kalau orang terus datang kepada kamu. Ini datang, itu datang, terus datang. Kapan kamu bisa ibadah? Kapan kamu bisa sholat? Kapan kamu bisa berzikir? Kapan, kapan kamu bisa membaca Al-Qur'an? Sulit. Makanya para aulia itu yang ditampakkan kewaliannya oleh Allah nggak berhenti orang datang kepada dia sehingga apa dia menemui orang-orang tersebut memenuhi kebutuhan mereka melaksanakan hajatnya mereka yang mereka impikan apa malam kapan malam kapan malam kenapa kalau malam sudah nggak ada orang yang bertamu nggak ada orang yang datang sudah mereka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sampai mereka mengatakan apa? tidak ada yang membuat aku sumpek selama 40 tahun kecuali ayam berkokok. menandakan dekatnya atau hampir terbitnya fajar. Sumpek sudah. Sumpek sudah. Kenapa? Akan didatangi orang lagi, ketemu orang lagi. Sudah nggak bisa ibadah lagi Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia karena itu, mereka mah ketika tidak diketahui kewaliannya, lebih senang ketika orang tidak ada yang datang kepada dia, lebih bahagia. Karena apa? Bisa lebih banyak waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika orang menjauhi kita, anggaplah itu adalah sebuah kenikmatan, karena kamu mendapatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau datang pasti akan menyibukkan kamu daripada ketaatan kepada Allah. fahzar min fitnatihim. Maka jika kamu dicoba dengan datangnya mereka kepada kamu, pengagungannya mereka kepada kamu, pujian mereka kepada kamu, mondar-mandirnya mereka kepada kamu, fahzar min fitnatihim. Maka berhati-hatilah kamu daripada fitnahnya hati-hati orang kalau sering datang kepada kita, dikit-dikit datang kepada kita, oh mengagungkan kita, memuji kita misalnya, jangan kemudian kamu merasa bangga, merasa senang. Lama kelamaan orang itu akan mengetahui dikit demi -dikit, dikit kekurangan kamu. Ya, orang datang, dikit-dikit datang, lama kelamaan dia tahu kekurangan kamu, yang tadinya dia nggak tahu. Kalau dia datang jarang, ketemu jarang, ya, dia tetap akan memuliakan kamu, mengagungkan kamu, kekurangan kamu dia nggak akan mungkin mengetahuinya. Tapi kalau kamu terus didatangi, dikit-dikit mereka datang, dikit-dikit mereka datang ya, memuji kamu, mengagungkan kamu, lama-kelamaan mereka tahu kelemahan kamu, kekurangan kamu. Makanya, ketika mereka selalu datang kepada kita kita harus waspada daripada fitnanya ya daripada fitnanya karena itu waskurillah dari satara anhum maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menutupi kekurangan-kekurangan kamu dari mereka mereka bisa memuliakan kamu, mengagungkan kamu, memuji kamu, datang selalu kepada kamu karena mereka tidak mengetahui aibnya kamu ditutup maka kamu tugasnya kamu adalah bersyukur kepada Allah karena aib kamu tertutup sehingga mereka memuliakan kamu, menghormati kamu. Tapi hati-hati daripada fitnahnya mereka. Kamu bisa bangga diri, bisa sombong, bisa riak dengan itu semuanya. Hati-hati. Dan bersyukurlah karena Allah menutupi aib kita dari mereka. Mereka nggak tahu sehingga memuliakan kita. Mereka terus datang kepada kita karena mereka nggak tahu juga aib kita. Ya, mereka memuji kita juga seperti itu karena mereka nggak tahu tentang kita lah kita perlu apa bersyukur tapi juga berhati hati Thumma in khashita ala nafsi kami nata sunu wa tazayyin lahum al istighal anila bi mukhalatatin maka jika kamu takut kepada dirimu minata sunu daripada berbuat-buat Watazayun lahum berhias untuk mereka wal istighal anila lalai daripada Allah bimukhalatatim karena bergaul dengan mereka fa'tazilhum maka hindari mereka jauhi mereka wa aghliq babaka anhum tutup pintumu dari mereka wa illa jika tidak maksudnya tidak kamu lakukan menjauhi mereka atau tutup pintu kamu dari mereka tinggalkan tempat yang kamu dikenal. Kemana ilamau di ke tempat yang kamu tidak dikenal. Nah, jadi satu di antara dua ini. Kalau kita khawatir kepada diri kita, nanti akhirnya berbuat-buat, ngawi-ngawi, melakukan ini di ngawi nangis di gawi ngawi jalan di gawe gawe duduk di gawe gawe misalnya kalau khawatir seperti itu atau kita melakukan segala sesuatu dengan indah dengan bagus untuk mereka bukan untuk Allah supaya dipuji mereka supaya dibilang ganteng supaya dibilang indah supaya dibilang mengamalkan sunnah dan lain, -lain sebagainya misalnya untuk mereka bukan untuk Allah Atau kamu khawatir atas diri kamu Dengan kumpul dengan mereka Lupa kepada Allah <silence> Kumpul mereka lupa kepada Allah nah, Kalau seperti itu Kalau khawatir seperti itu Apa yang, a, 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 yang harus kamu ambil Tindakan Jauhi mereka, hindari mereka Artinya apa? Jangan kumpul lagi kepada mereka Selalulah di rumah Wa'aglik babak anhum Tutup pintu rumahmu sudah Yes. aman sudah. Enggak ada tasunuk, enggak ada tazayyun lahum. Kemudian juga enggak ada apa, enggak ada istighal Anilah bimukhalatotihim. Karena apa? Kita sudah ada di rumah. Tidak kumpul mereka. Apa yang lagi kita tasunukkan? Kita buat-buat untuk mereka. Atau kita beda untuk mereka nggak ada? Atau lalai daripada Allah karena berkumpul dengan mereka? Kita sudah nggak kumpul. Nah. Atau kalau nggak kita lakukan itu, ya tinggalkan tempat yang kamu dikenal, yang kamu dikenal tinggalkan ke tempat yang nggak ada yang kenal seperti Uswal Koroni, ada yang menemui dan mengenalinya, memuliakan, mengagungkan dia pindah ke tempat yang orang nggak tahu, yang menganggap dia stres, yang menganggap dia gila, seneng dia tinggal di situ, terus tinggal di situ. Tapi kalau ada yang mengetahui ini adalah Uswal Koroni orang yang mulia, orang yang istimewa, didatangi, tinggal pindah lagi. Jadi terus pindah-pindah nyari tempat yang nggak ada yang kenal. Hmm? Di mana tempat nggak ada yang kenal itu ditinggali. Ada yang kenal nggak? Kenapa? Ketika dia berada di tempat tidak ada yang mengenalinya, dia bisa beribadah kapanpun, melakukan kebaikan, ketaatan dimanapun. Tapi kalau orang mengenalinya, dia mau melakukan ibadah nggak bisa, didatangi orang terus. Makanya ya lihat terlihat. Ya para ulia, orang-orang soleh itu yang tidak dikenal lebih senang. Lebih senang. Kenapa? Kapan pun mereka bisa ibadah kepada Allah. Siangnya, sorenya, malamnya, paginya. Tapi yang dikenal. Akhirnya kadang mereka ambil tindakan apa? Baru terima tamu jam sekian. Sampai jam sekian. Kenapa? Kalau nggak gitu dia nggak bisa ibadah, nggak bisa melakukan kebaikan, ketaatan. Paham ya? Nah, karena itu semakin terkenal itu semakin membahayakan diri semakin tertutup itu semakin mengamankan diri dari keburukan keburukan dan juga kejahatan baik dari diri kita sendiri atau dari yang lainnya wakun khumul faran jadilah kamu orang yang lebih mengutamakan khumul khumul itu tidak dikenal Faran minas Menjauh dari terkenal ya, Sekumul Tidak dikenal Tidak dikenal orang Itu lebih enak itu Nanti jalan ke mana pun enak itu Tapi kalau dikenal Jalan ke sini nggak enak Dilihat orang Dibantu orang Tidak enak ya. Misalnya melakukan kesalahan sedikit Semua orang akan tahu Melakukan kesalahan sedikit Semua orang akan tahu Inti melakukan kesalahan bisa terjadi, namanya manusia dari siapapun. Tapi kesalahan sedikit bakal semuanya tahu. Gak enak berarti kan? Enak apa? Enak gak terkenal. Inti melakukan kesalahan gak ada yang tahu. Kalaupun tahu satu dua orang nggak mungkin semuanya tahu. Tapi kalau terkenal salah sedikit ya Sebar semuanya sudah tahu semuanya sudah. Apalagi itu adalah kemaksiatan yang apa e, yang tidak pantas dilakukan. buat Maka semuanya tahu. Nah, kalau nggak terkenal ya. Eh, nah, ada orang melakukan ini, ada orang melakukan itu. Dia nggak nggak ya, dikenal. Orang juga nggak banyak yang tahu. Apalagi sekarang ini. Lucu misalnya itu terkenal. Dijegat sama polisi karena nggak pakai masker misalnya disuruh push up atau suruh nyapu misalnya wut, bakal tersebar wut, kenapa? orang semua tahu itu gak hmm. malu kira-kira itu -kira semua tahu hmm. tapi kalau itu gak kenal dicegat karena gak pakai masker suruh push up itu push up, gak ada yang tahu orang pikir siapa yang nggak asli paham ini Amin, ya nah, karena itu tidak terkenal itu lebih enak fa'inna fihil fitnah wal mihnah karena di dalam zuhur uh, itu adanya fitnah dan ujian. Salaf, dikatakan oleh sebagian salaf, "Allah, maka ini sebagian salaf bersumpah demi Allah, tidaklah jujur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ia senang tempatnya, posisinya, kedudukannya, tidak diketahuinya, tidak dirasakan." Jadi ketika dia memiliki kedudukan tinggi tapi tidak ditunjukkan oleh Allah kepadanya, tidak dirasakan, maka ini adalah hamba yang jujur dalam pengabdiannya kepada Allah. Justru sebaliknya, ma'rifu Ma rajulan ahab nas ilah Kalau ada seseorang yang ingin terkenal, ingin dikenal orang, itu berarti menunjukkan ini agamanya telah hilang dan akan terbongkar keburukannya dan kebusukannya. min balik. Nah, walhasil, ketika orang mengganggu kita, mencaci kita, memfitnah kita, kita sabar, jangan membalas, jangan dendam, jangan sampai mendoakan buruk dan jangan juga mengatakan kalau kita mendapatkan ini karena dia. Sabar, maafkan dan itu adalah. Sabar, maafkan, doakan baik, dan itu akhlaknya orang-orang yang mulia, sedingin. Kalau kamu dihindari, anggap itu adalah kenikmatan dari Allah yang memberikan waktu banyak untuk kamu bisa beribadah kepadanya kapanpun, dimanapun. Tapi kalau kamu didatangi orang, mondar mandir orang datang kepada kamu, maka bersyukurlah karena Allah menutupi keburukan kamu, tapi juga waspadai fitnahnya mereka. Nah, kalau bisa maka jadilah orang yang senang tertutup daripada terkenal, ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah, keburukan, kejahatan, kedzaliman, dan mudah-mudahan kita hati kita dibersihkan oleh Allah dari dendam, dari uh, uh, apa? ingin keburukan kepada yang lain. Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسله كل هوبة. وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولوتينا. الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا باب اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب واله وصحبه عيدًا. الجهاد تصيص به والحمد للإله في البذل والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة